nasib yang melanda menunggang bara diredah bersendirian bagaikan zaman pulang senja patah sayapnya tetap terbang jua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, Pertuan dapat ikuti rancangan Sentang Tahan pada hari Khamis. Setiap Khamis kita ada rancangan kita pada jam pukul 2 sampai jam pukul 2.30. Maka hari ini Pertuan dapat ikuti rancangan kita dalam mengadakan buat pengajaran. Mengatakan kita mengajar setiap hari Jumaat dan juga kita buat rakamai tubik dan usia keudara kita pada hari Khamis. Maka Pertuan pada hari tajuk apa dia, isi kandungnya macam mana, kita boleh ikuti bersama pada rancangan Sentang Tahan di hari ini. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mula-mula sekalinya kita kena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah beri nikmat kepada kita ni sangat banyak dan besar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Khususnya Allah Subhanahu wa taala beri kita ni jadi seorang Islam, seorang yang serah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ni daripada golongan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ini selalu saya kecek dalam khutbah baik, dalam ceramah baik, bahawasanya kita ni dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu alih, satu makhluk yang masa kita ni penuh dengan ujian Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan fitnah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak kira dunia hari ini ni, manusia yang ada atas dunia ni lebih kurang mengikut statistik betul tak betul tu, lebih kurang 6,000 juta umat manusia di atas dunia semua ni. Jadi dalam 6,000 juta ni, Allah Subhanahu wa taala beri taufik dan beri hidayah kepada mereka tu, supaya mereka boleh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Kita selalu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ni selalu diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak cucu kita hingga seterusnya semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik dan hidayah seterusnya. Dan sebahagian laginya dalam 6,000 juta tadi juga Allah Subhanahu wa taala tidak beri taufik dan tidak beri hidayah kepada dia. Allah Subhanahu wa taala tak pimpin dia. Maka dia ni mereka ni termasuklah daripada golongan orang-orang yang rugi hidup dia di dunia ni. Sebab saya kecek gitu tu, kalau kita tengok di tempat kita ni pun ada, khususnya di bandar-bandar besar, Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan kita. Tuhan telah pelakukan dunia ni supaya kita tengok. Kata orang yang asalnya mak pok dia tidak pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada anak dia ni supaya anak dia boleh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, memeluk agama Allah Subhanahu wa taala, Islam. Dan kita tengok banyak juga, tak kurang juga, asal mak dia Islam, pok dia Islam, mak dia mengucap dia dua kalimah syahadah, mak dia mengucap dua kalimah syahadah, pok dia mengucap dua kalimah syahadah, tapi mari jatuh ke dia ni, dia sudah pun menjadi orang yang tidak mengucap dua kalimah syahadah. Dengan banyak sebab lah. Banyak sebab. Hasil semua tu hasil adalah daripada Allah Subhanahu wa taala belaka. Dah nak tunjuk seorang manusia dan nak dah hidayah seorang manusia dan nak tunjuk pada seorang manusia supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana tu, benda tu kita kena berdoa banyaklah pada Allah Subhanahu wa taala, semoga lepas daripada kita dan lepas daripada anak cucu kita. Sebab kita ni, kejayaan kita ni, kita selalu dengar orang dok bayar royak kata kejayaan kita sebenar ni ialah buat apa saja pun akhirat esok kita boleh syurga Allah Subhanahu wa taala.
Nah, dunia ni gitulah. Dunia ni bukan tempat balasan kerja kita hak sebenar. Sebab kadang-kadang kita ni kerja sejak pada pagi hingga sampai petang, peluh ambil daripada pocok kepala hingga sampai kaki kerja kita ni. Nah, syukur semua buat kita, tapi balasan Allah Subhanahu Wa Taala kita ni kadang-kadang sikit ya. Nah, ringan semua ni buat kerja Allahu Akbar, tengah panas lagi buat ya duk. Nah, dia buat kosong. Ha, minta maaf dah, bukan kata nak itu dak. Nak royak kata kenyataan dalam hidup manusia ni. Nah, buat kita buat ringan ni kerja sejak pada pagi hingga sampai petang, peluh basah kepala sampai kaki. Ah, duit gaji kita 200 kut 300 kut sehari. Tapi orang lain Allah Subhanahu Wa Taala buat seperti kita juga. Nah, kepala ada seperti kita, mulut ada seperti kita, makan seperti kita, ada hati seperti kita. Nah, ada perasaan seperti kita, ada akal fikiran seperti kita. Seperti kita habis-habis. Tapi dia buat kerja dia ni dia buat sikit ya. Allah Subhanahu Wa Taala bagi banyak. Kadang-kadang dia sign kertas kepingnya, duit juta-juta dia boleh. Tak sampai seminit, ambil kalah sign berang kertas kepingnya. Nah, duit juta-juta yang kita boleh. Kalau kita nak banding dengan kita, ringan kita ni buat kerja pagi sampai petang, kita boleh 2-3 kot tu banding banyak. Tekah banyak. Oleh kerana tu hari ni, saya nak sedar kata kat puak kita ni, bahawasanya dunia yang kita duduk ni, bukan hakikat tempat kita nak terima balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala hak sebenarnya. Nah, kita duduk gitu ya. Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi balasan kita hak sebenarnya ialah selepas pada kita mati akhirat esok. Ha, kalau kita tak kira lah tu, kita ni kadang-kadang kita mikir kata Tuhan zalim lah. Nah, buat apa Tuhan aku ni, Tuhan ni buat aku ni serupa dengan orang ramai juga. Nah, tapi buat apa tak wis senang serupa dengan remote tu. Kadang-kadang kita mikir tak itu. Kadang-kadang kita mikir juga buat apa Tuhan buat aku ni, manusia serupa dengan remote tu juga. Nah, buat apa tak kaya serupa dengan remote tu. Nah, kita mikir. Kadang-kadang orang hak berakhir tengok, berakhir suka kepada janguk serupa tu juga. Buat apa Tuhan buat aku ni manusia juga. Tapi buat apa tak ujanguk sebagai remot tu? Kadang-kadang kita mikir bahawasanya Tuhan tak adil di dalam dunia ni. Nah, Tuhan tak adil. Buat dia tu manusia juga tapi tak boleh serupa dengan orang-orang yang Tuhan beri kemewahan, Tuhan beri kecantikan, nah, Tuhan beri kesenangan dan sebagainya. Oleh kerana tu sedarlah bahawasanya hakikat yang sebenar Allah Subhanahu Wa Taala jadi kita ni Tuhan nak beri balas sehat sungguhnya di akhirat esok. Selepas daripada kita mati. Nah, oleh kerana tu kejayaan kita di hari ini buatlah lah mana pun supaya kita ni boleh apa dia beramal dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan kita boleh turut apa dia perintah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, barulah kita ni jaya hidup kita. Saudara sedaya hadirin yang dihormati sekalian. Satu ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala royak kitanya nak tekan supaya puak kita ni ngaji. Nak tekan supaya puak kita ni ngaji. Sebab kita ni kita nak buat gapo pun kita kena belajar. Kita kena ngaji. Tidak ada satu amalan manusia atas dunia ni boleh cemerlang, boleh tinggi, boleh lebih daripada orang-orang yang tak ngaji ni nak gi lebih daripada orang yang ngaji, tak boleh sama sekali. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala ayat kita kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu Wa Taala angkat nah, orang-orang yang beriman di antara kamu. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala angkat darjat wi orang-orang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala ni tinggi daripada orang-orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala akak juga orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan itu beberapa darjat. Nah, beberapa peringkat. Sudah tentu orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan ini sudah tentunya tidak serupa dengan orang-orang yang tak mempunyai ilmu pengetahuan. Kita nak buat kerja, kita kena buat kasih. Kalau kita tak belajar kasih, kasih kita tak jaya. Kita nak pergi pera menata, kalau kita lah tak belajar mengenai dengan pera menata yang kita nak pera, kita pera tak jaya. Apa saja yang kita nak buat, kita kena belajar. Kita kena belajar. Oleh kerana tu kita alhamdulillah lah. Kita ni termasuk daripada orang-orang yang digulung oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang selalu duk cari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, habis itu.
Saudara sedang apa dia hadirin yang dihormati sekalian. Saya nak kecek hari ini benda penting. Benda yang akan menentukan syurga neraka seorang Allah Subhanahu Wa Taala. Nak menentu syurga neraka kita ni duduk di benda ni. Duduk di kara ni. Kalau benda ni tu tak betul tak kena, maka tak jalan kita. Nah, oleh kerana tu nak minta effort kita ni perhati insya-Allah Taala, semoga dengan nasihat saya hari ini boleh menjadi pedah pada saya sendiri dan kepada puak kita semua insya-Allah Taala. Kelima iman ni. Kelima iman ni kita dah dengar semua mari dah. Iman. Sejak daripada kita ngaji tadikah gitu lagi dah. Cikgu dok royak kata rukuk iman ada nekaro. Rukuk iman ada nekaro, rukuk Islam ada lima karo. Tapi rukuk iman yang kita nak belajar tu jadi hak sebenar kita. Masuk menjerat masuk dalam hati kita kedo. Nah, lepas tu iman yang kita nak belajar tu nak jadi kata iman yang dikehendaki oleh al-Islam kedo. Nah, oleh kerana itulah nah hakikat iman ni bukan benda mudah dak. Nah, bukan benda mudah. Lidah seorang manusia ni banyak. Nah, orang yang mengucap dua kelima syahadah. Nah, khususnya kau zaman dulu itu 20 tahun dulu kalau orang dayuk tu. Nah, semua orang duduk dalam 2-3 jawat ni boleh kata pandai belaka mengucap dua kelima syahadah. Nah, kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pandai belaka ataupun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, masa tu orang panggil kata banyak orang Cina pun pandai. Orang yang bukan Islam lain lagi pandai. Nah, sebab nak mari jaga diri dia. Nah, nak jaga diri dia daripada kena bunuh, daripada kena apa? Orang-orang yang apa dia pada masa tu. Nah. Abi. Kemudian saya nak royak sininya kata Islam iman seseorang manusia ni tak cukup. Nah, dengan lidah dia kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, tak cukup. Walaupun dia erti tahu makna. Nah, tak ada dah Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Tuhan hak kita nak sembah, Tuhan hak kita nak ibadat. Tuhan hak kita nak turut ni selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala ada Tuhan tu. Nah, kita tahu makna. Dan kita tahu juga bahawasanya Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Nah. Jadi rasul kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita tahu. Nah, makna dia. Tapi hakikat yang sebenar tu adalah lebih mendalam daripada tu lagi. Oleh kerana tu keislaman seorang manusia ni dengan dia mengucap dua kelima syahadah kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia sudah pun jadi seorang Islam. Nah, dia sudah menjadi seorang yang serah dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang ini keislaman dia seorang ini. Nah, sekadar tu yang cukup dah untuk nak jaga darah dia, nak jaga harta dia dan nak jaga kehormatan dia. Nah, sebab itulah ni kalau kita berjumpa dengan manusia di mana-mana saja tempat yang mengucap demikian syahadah, nah hare dah. Nah, hare kita nak dibunuh dia. Hare kita nak dicabar dia, nak dimaki hamung dia dan hare juga kita nak gi apa dia? Rapah harta dia. Nah, dengan sebab dia mengucap dua kelima syahadah dengan kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, tapi cukup tak lagi dia nak kemilai kata dia tu seorang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jawabnya tak. Tetapi buku ni kata tetapi belum memadai bagi orang yang mengucap dua kelima syahadah untuk mencapai keimanan yang sebenar yang dapat menyelamatkan tua dia daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mulut dia kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah belum tentu lagi dan bukan lagi kata nak boleh selamatkan dua dia daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab ni bukan saya kata ni. Allah Subhanahu Wa Taala royak dalam surah Al-Hujurat. Nah, ayat yang ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalatil a'rabu amanna
kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Nah, hingga kepada akhir ayat tu. Maksudnya orang-orang Arab zaman dulu, orang-orang Arab Badui di zaman Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam berkata, kami telah beriman. Qalu qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui itu berkata, nah, mari duk menaung dakpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, amanna, kami telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu ketika tu juga apabila orang Arab Badui meduk mengaku kata dia beriman dah pada Allah Subhanahu wa taala dengan dia mengucap dengan syahadah tadi, Allah Subhanahu wa taala turun. Nah, satu ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Tuhan turun kepada Nabi, Tuhan kata, kullam tu'minu. Hei Muhammad, mungkin rayaklah kepada orang-orang yang duk naung kata dia telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tu lam tu'minu, mereka belum lagi beriman. Nah, waktu bukan lagi beriman dengan kerana dia mengucap dengan syahadah tadi, bukan lagi dia beriman. Walakin qulu aslamna. Lepas tu Tuhan Nabi, apa dia Tuhan hajar Nabi kita, suruh Nabi hajar demo-demo ni, suruh kata aslamna. Nah, maknanya hei Muhammad, katakanlah kepada mereka tu mereka belum lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi hendaklah kamu berkata, qulu aslamna, hendaklah kamu berkata kami telah menyerahkan diri, kami telah Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sebab apa? Sebab kami telah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan sampai ke hari ini pun apa dia Allah Subhanahu wa taala ayat kata, nah, dia belum lagi beriman sebab iman belum lagi masuk ke dalam hati dia. Tapi orang ini darah dia sudah pun haram, nak pergi bunuh tak boleh dah. Harta dia nak pergi samung, nak pergi apa tak boleh dah dengan sebab dia ngucap ni. Nah, kehormatan dia nak pergi cabar tak boleh dah. Nak pergi maki ke dia, nak pergi kata huduh ke dia, nak pergi apa ke dia, tak boleh dah. Dengan sebab dia mengucap dua kalimah syahadah. Nah, segak dia kata la ilaha illallah, maha kelimah ni. Nah, kelimah ni maha. Tapi sini kita tahulah bahawasanya dengan dia mengucap tu tidak lagi akan membawa dia tu masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Habis. Saudara-saudara apa dia yang dihormati sekalian. Allah Subhanahu wa taala ayat kita lagi kata dalam surah Al-Hujurat juga. Nah, ayat yang ke-15, ayat lepas pada tu. Nah, Tuhan kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Maksudnya sesungguhnya innamal mu'minuna alladhi, nah, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu ialah orang-orang yang telah beriman kepada Allah. Nah, dia beriman kepada Allah dan rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad pada harta benda dan jiwa raga mereka kerana mentaati Allah Ta'ala. Mereka itulah orang-orang yang benar. Nah, sehingga situ. Jadi kalau supaya tadi, belum lagi beriman. Dah, nak beriman ni, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beriman kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu ialah Tuhan dia. Beriman di segi tauhid apa dia rububiyah dia. Nah, beriman di segi kata Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita. Allah Subhanahu wa taala yang dok beri rezeki kepada kita. Allah Subhanahu wa taala yang dok turunkan hujan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala yang dok atur dunia ni. Nah, dok atur langit, dok atur bumi. Allah Subhanahu wa taala dia yang atur bulan bintang, kita tak pernah dengar bahawasanya bulan dan bintang itu berlagak di antara satu sama puak dia. Sebab apa?
Sebab bulan dan bintang matahari semua ni dia berjalan mengikut aturan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebab apa bulan, bintang, matahari tak belaga sama puak dia, duduk di atas langit belaka, duduk atas angkasa belaka. Sebab puak bulan, bintang, matahari ni berjalan mengikut apa yang telah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata bulan hak bintang nama ni ni tepat dia sini, kena pergi kok ni. Nah, re dia kok ni. Bintang hak nama ni ni, pian ni kena naik, pian ni kena turun, pian ni kena duduk sini. Bintang ni Tuhan tetap habis dah. Oleh kerana tu semua makhluk ni berjalan mengikut peraturan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita tak pernah dengar bahawasanya bintang belaga sama bintang dan apa dia matahari tu gi belaga dengan bulan dan bintang dan sebagainya. Kalau nak kira banyak, banyaklah. Banyak benar. Banyak lebih daripada kapal terbang hendak terbang atas dunia ni lagi. Kapal terbang yang manusia buat hari ni sikit lah. Tapi kita selalu dengar kapal terbang ni belaga. Kalau kita nak kira akal gitu pun nak terima tak boleh. Langit luas tu dia pergi belaga boleh. Nah, langit luas tu tu dia pergi belaga boleh. Sebab kan perasaan tu tak sama. Waktu dia terbang bukan saya dia. Nah, pergi belaga dengan orang lain boleh. Sebab tu kita manusia seperti tu jugalah. Kita manusia ni kalau kita duduk betul-betul duduk di atas jalan kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kata Tuhan yang menjadikan kita, Tuhan yang duk atur kita, Tuhan yang turunkan syariat kepada kita, Tuhan yang apa kita segala ni, kita tidak akan belaga dengan sama-sama manusia kita ni. Kita tak balah sama puak kita. Tapi oleh kerana satu kelum ni, nah, duk gi ikut sebelah kiri, satu kelum lagi duk gi ikut sebelah kanan, nah, tu yang menyebabkan kita ni balah di antara sama kita dan kita ni apa dia pahal tak sama di antara satu sama kita. Kalau kita pegang jidman dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, cerak jamin. Nah, saya jamin hari ni sudah kata buat kita ni. Nah, sama. Nah, sama. Sama ni bukan kata supaya ketepah saya pun nilah. Sama kita ni bukan kata mesti makan serupa. Nah, sama kita ni bukan mesti kata kena pakai baju serupa. Nah, sama kita ni bukanlah mesti kata kita tu mikir serupa. Tak. Sahabat kita pun ada juga fikir tak serupa. Nah, satu perintah daripada Nabi, satu hadis yang Nabi kecek ni, sahabat seorang ni pahal pasal ni, sahabat pasal ni pahal pasal ni. Hak tu tidak menyalahi pada Islam. Nah, tak menyalahi pada Islam. Oleh kerana tu kita kena beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, kata Tuhan yang duk mengatur kita. Yang keduanya, kita kena beriman juga. Nah, tetap sifat, orang panggil tu sifat al-asma'i wa sifat. Mengenai dengan nama-nama Tuhan semua ni. Nah, kita kena tahu kata Tuhan nama Ar-Rahman, Tuhan nama Ar-Rahim, Tuhan nama apa dia Al-Quddus, Tuhan nama Al-Malik. Nah, Tuhan nama gapo tu? Kita kena tahu kata itu adalah nama-nama Tuhan yang sesuai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang tidak sama dengan kita. Nah, yang tidak sama dengan kita. Yang ke duk jadi masalahnya tauhid yang ketiga lah. Orang panggil tauhid uluhiyah. Nah, tauhid uluhiyah ni belik dah buat kita. Nah, kau tauhid rububiyah saat ni, orang musyrik Mekah dulu ada semua segala. Orang tanya dia kata, siapa yang menjadikan kamu? Dia jawab kata Allah. Siapa yang nak turunkan hujan? Dia jawab kata Allah. Nah, siapa yang menjadi kamu ni? Allah yang aku Allah juga. Tu kedua-dua tauhid, tauhid rububiyah baik, tauhid asma' wa sifat ada pada orang musyrik zaman dulu. Nah, ada pada Abu Talib, ada pada Abu Jahal, ada pada orang-orang pada masa tu. Tapi yang dia jadi masalahnya bo mari siapa di tauhid uluhiyah orang panggil. Tauhid uluhiyah ni bab ibadat ni. Nah, bo siapa punya ibadat Tuhan suruh sembah dia, dia paling gi sembah berhala. Kita lah ni sebab tu juga. Tuhan suruh turut perintah dia, kita gi turut perintah manusia. Tuhan suruh kita ni turut perintah Nabi kita, tapi kita gi turut perintah selain daripada Nabi. Ni belik salah. Nah, manusia-manusia yang duk bawa ajaran selain daripada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dan duk bawa ajaran selain daripada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, akak contoh mudah-mudahnya seorang anak murid mengatanya babo boleh sembahyang dak lek belakang demo tu. Demo tu ada tak imam amo agak serabut perut dia jadi tak imam. Boleh sembahyang dak lek belakang dia. Nah, jawab di tok guru tu kalau pasal hak mana dia tak tak boleh lek belakang demo tu. Wapo dia tak jawab sebagai tok guru, sebagai Nabi jawab gitu. Nabi jawab mudah-mudah ya. Nabi jawab kata mung semayalah di belakang orang semayah dak kiblat. Sudahlah. Mau tak balas buat kita. Nah, ni kita kalau buat hak pasal tu, ha tak leh demo tu pasal tu. Kalau buat pasal ni tak leh demo ni pasal ni.
semua kita ni tak satu semua umat apa dia umat hukum umat wahidah tu tidak timbul semua buat kita ni kalau kita pakat duk lah tu. Oleh kerana itulah ni nak lahan kita ni ada dalam jiwa kita ni tiga tahik ni ada belaka. Nah, tiga tahik ada belaka dalam diri kita insya-Allah taala itulah sikit sebanyak untuk hari ni. Nah, saya rasa lewat dah masa sikit insya-Allah. Nah, kalau Tuhan takdir kepada kita insya-Allah kita jumpa pula nah lain-lain masa. Nah, inilah semoga beri faedah kepada kita untuk hari ini insya-Allah taala dan akhir kata aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah semua rancangan kita penonton yang dapat ikuti daripada penjaran daripada ustaz yang dapat bagi penjaran pada kita hari ini termasuknya beberapa orang yang dapat bagi pengajaran lah pada kita supaya dapat kita diamalkan dan juga saya sendiri yang dapat tahu bersama dan juga kita dapat pengajar belajar bersama dan juga dapat digunakan masa akan datang kita dan juga sebagai amal hidup kita. Maka pada hari ini masa pun sudah habis. Kalau penonton ada apa dia nak bagi kritik rancangan kita dan juga nak bagi kita pergi buat rakaman rancangan masjid mana, boleh ikuti alamat di Kecoh TV kita dapat bagi penonton dapat tahu bersama. Pada hari ini masa pun sudah habis. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direda bersendirian. Yang sedap rindu.